Berkah tidak terduga datang menghampiri Aldi Taher di mana ia tiba-tiba saja dihadiahi satu unit rumah mewah. Aldi mendapatkan rumah itu dari Ardan Lemi, seorang pebisnis properti. Ardan Lemi memberikan hadiah rumah untuk Aldi Taher karena ia merasa terharu dengan bagaimana Aldi Taher memperlakukan ibundanya. Karena cara Aldi Taher yang memuliakan ibunya membuat Ardan Lady akhirnya memberikan rumah mewah. Rumah itu ada di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kedekatan Aldi dengan ibundanya menjadikan dirinya menjadi anak yang sangat patuh terhadap ibundanya. Bahkan ia pun mendisiplinkan diri untuk meminta restu dengan mencium tangan dan kaki ibunya sebelum melakukan aktivitas. Dan setelah mendapatkan hadiah rumah, Aldi Taher kini kebanjiran kiriman barang perabot rumah. Mulai dari Jessica Iskandar yang memberinya ranjang tempat tidur untuk rumah baru Aldi. Kemudian Aldi pun tiba-tiba mendapatkan pesan dari pengusaha lain. Ia sangat kaget karena akan dikirimi furniture dan juga sepatu ke rumahnya. Aldi Taher juga mengaku mendapatkan sofa baru dari seorang pengusaha. Ia kemudian mencolek Raffi Ahmad untuk membantu mengisi perabotan rumahnya.